Placebo ubat tipu? Kenapa doktor nak bagi ubat tipu kepada pesakit? Macam mana placebo beri kesan dalam kehidupan seharian? Jom kita tengok. Apa itu placebo? Placebo adalah kaedah rawatan atau bahan tidak aktif yang tidak memberi sebarang kesan perubatan terhadap tubuh seperti air steril, larutan garam atau pil gula. Ringkasnya, placebo adalah ubat palsu atau kaedah rawatan palsu. Kenapa placebo ini penting? Dalam kajian perubatan dan pharmaceutical, placebo merupakan sesuatu yang penting dalam ujian klinikal sesuatu ubat-ubatan. Misalnya, peserta yang terlibat akan dibahagikan kepada tiga kumpulan. Kumpulan pertama tidak diberikan sebarang ubat. Kumpulan kedua diberikan ubat yang diuji kaji tersebut, manakala kumpulan ketiga diberikan pil tipu tanpa pengetahuan mereka. Pil tipu ini mempunyai rupa dan warna yang sama seperti ubat yang dikaji, tetapi tidak mempunyai sebarang bahan aktif. Ubat yang dieksperimen tersebut akan diluluskan jika kesan rawatannya melebihi kesan placebo. Ada satu lagi fenomena iaitu nocebo yang menerangkan keadaan di mana kesan negatif berlaku hasil daripada rasa percaya kepada perkara-perkara negatif atau fikiran yang negatif itu sendiri. Sebagai contoh, anda kerap mengalami sakit kepala dan biasa dapatkan ubat dari klinik. Namun kali ini anda membeli ubat di kaunter farmasi sahaja. Sebelum makan, anda baca di internet yang ubat ini ada kesan sampingan loya dan muntah dan ini berlega-lega dalam fikiran anda. Jadi setelah makan ubat, anda mula merasa loya dan ingin muntah. Beberapa hari kemudian, anda dapati ubat yang anda beli adalah ubat yang sama dengan ubat yang doktor di klinik berikan. Ini contoh kesan nocebo. Pemikiran positif dan negatif sebenarnya memainkan peranan dan mampu mempengaruhi kesihatan fizikal seseorang. Sikap positif dalam diri mampu membantu fizikal kita untuk cepat sembuh. Sebaliknya, pemikiran negatif mampu memberi kesan buruk kepada tubuh walaupun pada hakikatnya ia tidak mungkin hanya permainan minda. Selain berikhtiar dengan rawatan dan ubat-ubatan, rawatlah fizikal kita dengan sikap yang positif juga. Selamat beramal!